Welcome to my channel. So hari ini hotel lagi. Hari ini dia nak share satu hotel yang macam K-drama. Excited. Dia first time lah. Then macam biasa lah, dia pergi, dia sampai KL dah habis kerja. Macam mana eh? Lepas tu macam rasa, murah. RM314. RM314 ada dua bilik tidur. Ada ratap. Sampai-sampai hotel dia, Masya Allah. Macam K-drama penthouse tu. Macam penthouse versi reality. Hampa tahu tak K-drama cerita penthouse viral lah. Awal tahun hari tu. Dia ada season 1 sampai season 4 kan? Dan tengok season 1 dengan season 2. Season 3 tak tengok lagi, tak sempat. Tapi macam tu lah dia punya whoppernya. Pool dia, dia tak ada breakfast tau. Dia tak ada breakfast. Tapi pool dia malah. Dia punya, tengoklah sini. Okay, ni bahagian lobby dia. Hello kan. Gila, aku sampai-sampai aku rasa macam wow, awesome. So nama dia Ami Suite. Kurangan dekat hotel ni is lift dia je lah. Lift dia slow amat. Ada 6 lift tapi slow amat. Yang tu je lah kekurangan dia. So kena pandai-pandai manage masa lah. Jangan datang waktu, jangan turun waktu ramai. Waktu pukul 12 check out tu memang slow amat liftnya. Okay, dah sampai. Nombor bilik dia is 3307. Assalamualaikum. So, ni ruang tamu dia. So tu dia punya lampu, dia punya design lah, deko-deko dia. So ni bahagian dia, pusing ke nampak daripada ujung ni. Ada mesin basuh, ada microwave, ada kelengkapan basic peti air. Lepas tu ada sudu garpu, cawan, mangkuk semua ada lah. TV semua ada. Wi-Fi of course ada. Dekat bahagian bilik dia pula. Bilik dia pun hello apa. Aku pun ambil dua bilik ni sebab ada anak-anak. So ini bilik ruang tamu, bilik main master bedroom. Master bedroom dia simple je lah, tak banyak barang. Orang kata minimalis gitu. Tilam dia okey, selesa, lembut, elok. Pergi ke bilik anak-anak pula. Anak aku dua orang je, Waisha dan Umar. So, dia bertidur lah kat sini. Tak ada gaduh-gaduh, elok semua. Dia bilik pun elok lah. Senang puas hati lah. Nak cakap apa tengok pun petau lah. No. Lepas tu kita pergi ke bilik ayah. Bilik ayah dia bersih. Faseta bilik ayah dia. Hello, bersih tu nampak. Plantam tu corak simen tau. Bukan dia kotak.
Oh, elok lah. Memang elok lah. Tak tahu nak kata elok lah. Semua elok lah. Memang tak tahu lah. Tak nak komen lah. Nak cakap main lah tidur sini. Elok. Jom kita turun bawah. Ni bahagian tingkat R. Kira bukan lobby lah ni. Ni R. R. So R ni macam level untuk ke pool. Dia orang ada garden juga tau. Butterfly garden tak silap. Tapi aku tak pergi butterfly garden tu. Aku pun tak sure kena bayar ke tak. Tapi pool tak kena bayar lah. Lepas tu pool dia ni untuk zaman COVID ni dia ada satu family boleh duduk 45 minit sahaja. Sebab dia jagalah, kita kena booking dulu dekat reception cakap kita nak mandi. Tapi decoration dia aman lah, cantik. Lepas tu kalau kita turun ke tingkat 32 ada pool lagi. Pool yang nombor 2. Yang ni pun kena booking kalau hampa nak mandi. Pool ni sempit sikit lah, yang aras yang ni sempit sikit. Tapi pun elok. Kesimpulan aku bagi dia 5 star, memang 5 star weh. Memang aku recommend apa untuk stay dekat sini. Itu je. Itu je untuk review kita pada kali ini. Aduh. Tapi hotel tu bagi aku walah 5 star. Walah. So sila lah pergi dan tengoklah dekat Agoda. Aku book tu immediately tau. Macam on the way nak pergi lagi setengah jam tu aku tengok dekat Agoda. Tengok ada murah 341 tu aku book. Tak ada lah. Ada orang tanya dia book pakai apa dapat murah. Tak ada special. Just buka-buka tengok murah terus. Gamble je lah kan. Kita gamble je. So itu je lah. Hari tu ada orang tanya dia kan nak buat anniversary kat situ. Kita sila buat. My hello. Itu je lah. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe and comment. Okay. Nanti kita review hotel lain. Bye. Assalamualaikum.